Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Z-Index. Z-Index itu adalah salah satu properti di dalam CSS. Z-Index difungsikan untuk mengatur agar elemen yang di bawah bisa terlihat di paling atas. Oke, di sini saya sudah membuat 3 div. Saya tiga-tiganya ini akan saya kasih height 100 pixel. Width lebarnya juga 100 pixel. Dan background color ya, saya bedakan red, saya copy aja. Saya kasih B dan C. Di sini saya kasih green dan blue. Oke. Coba kita lihat. Z index itu berfungsi jika position setiap div non static. Oke, di sini saya kasih absolute. Oke. A ini red tadinya yang paling atas ya, teman-teman. Tapi sekarang jika kita refresh, red itu paling bawah. Jika andikan kita ingin red ini paling atas bukan biru, kita bisa kasihkan yaitu Z index. Kita kasih angka 1. Maka merah itu akan paling atas seperti ini. Dan jika contohnya green ini ingin kita ubah menjadi yang paling atas, kita kasih Z index-nya melebihi ini. Maka yang terjadi green itu paling atas. Oke, teman-teman, sekian pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.